Hi, welcome back to my channel, How to Make Ice Cream. You can subscribe by pressing the button below. Right, assalamualaikum. Apa khabar semua followers di YouTube Belajar Bisnes Ice Cream? Okay, hari ni saya nak share satu perkara. Itu selalu soalan yang saya dapat, iaitu macam mesin apabila kita on, so apa berlaku? Kita dapati mesin bunyi. Dia bunyi macam crack, 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 crack macam tu eh. So mostly kita akan dengar daripada blade lah. So dekat sini saya nak share sikit. So mostly apa yang akan berlaku, kenapa dia ada bunyi. So ada dua sebab kat sini. Satu sebab yang pertama, sebab kita punya blade ni dia bergesel dengan kita punya chamber. So kalau ada nampak kat sini eh, nampak tak ada macam gap sikit. Nampak gap. So biasanya untuk mesin yang baru, macam tu kalau beli mesin kita, mesin yang baru, biasanya kita akan grind dulu sikit supaya yang tepi ni dia tak terlampau ketat sangat eh. So cara nak check dia senang je. So kita tarik dia keluar, tarik dia keluar, dia keluar kan. So kita masukkan. So bila kita masukkan dia, tengok kan. So dekat situ dia tak adalah rapat sangat eh. Dia tak ada rapat sangat. So kita boleh tolak dia smooth. So nak pastikan dia dah masuk betul, kita pusing-pusing sikit. Sebab macam ni dia tak masuk lagi. So macam ni baru masuk. Dia ada macam nunyuk sikit. Kalau Terengganu panggil nunyuk eh. Ada macam spring sikit. So kat sini kita boleh tengok dia punya grind ni, tepi ni dia tak terlampau rapat. Satu. Okey, nombor dua, sebab dia bunyi adalah sebab anda bila anda on mesin sort ice cream ni, anda cuma on masukkan dekat satu bahan saja. Maksudnya masukkan bahan dekat satu chamber saja. Sebelah sini kosong. So sebenarnya mesin sort ice cream ni dia tak boleh kosong. Dia dua-dua ni mesti kena ada bahan. So bila ada bahan, barulah dia boleh proses. Kalau dia tak ada bahan, apa yang akan berlaku? So dia akan berlaku macam ada berlaku ice kat sini. Sebab benda chamber ni dia akan sejuk nanti. So dia akan berlaku ais kat tepi ni, dan seterusnya ais ni akan menyebabkan blade ni bergesek, bergesek dengan yang chamber ni. So yang tu menyebabkan bunyi lah. Okay, so apa yang anda kena buat kalau yang ni macam lah bergesek atau bergesek dengan kuat lah, so bunyi kuat. So apa yang saya sarankan, so ni blade, biasanya saya akan bagi tahu untuk kita grind blade ni. Contoh kat sini kan, depan ni. So kita grind sikit. So tak perlu terlampau banyak dan tak perlu terlampau sikit. Kita just cukup je. Kita grind kat tepi-tepi ni je. Kat tepi-tepi ni je. Kat tepi-tepi ni. Kat tepi ni. So tak perlu grind terlampau banyak eh. So cara nak tengok dia cantik, nak grind macam mana. So biasanya kita akan tengok dulu mesin ni, contoh dia lekat kat mana banyak. Contoh kalau anda tengok kat sini kan, mungkin dekat sini macam, kat sini macam ada rapat sangat kan. So anda boleh grind sikit lah kat situ kan. Nampak tak? So grind sikit supaya dia tak terlampau. Tapi yang ni saya dah adjust, so dia tak ada bunyi lah. Okay, iaitu masalah ataupun cara untuk selesaikan masalah bunyi lah yang selalu sangat yang kita dapat soalan. So saya harap video kali ini dapat membantu anda lah untuk menyelesaikan masalah bunyi di mesin sort ice cream. Okay, jumpa lagi di video seterusnya. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk subscribe saya punya video ni, dan insyaAllah saya akan share lebih banyak video yang akan bantu perniagaan ice cream anda lepas ni. Okay, terima kasih.